Halo, ini dari Sejoli Channel ya. Ini lagi review perbaikan dinamo starter mobil kuda, Mitsubishi kuda. Ini dari subscriber dari Jombang ini. Lagi perbaikan. Ini mobil kelihatannya enggak pernah dirawat ini ya, sampai belakang apa itu ya, rasanya apa ya? Sampai kotor semua, banyak lumpurnya. Mari kita jalan ya. Langkah-langkahnya itu yang pertama dibuka itu. Nih bautnya ini 12. Kendor semua ya. Bautnya kendor semua. Wah. Bahaya ini. Wah, ini. Terus openg ini. Ya, openg pipih. Openg kembang. Bedul semua ini, sudah bedul. Kendor semuanya ini. Nah, kemudian ini baut tutup atau baut kopernya dilepas. Ini untuk mobil kuda ya, keluarnya berat starternya. Sama cetek-cetek bunyi gitu. Coba kita bongkar. Langsung aja. Blur kameranya bos, banyak lumpurnya. Bakar. Wah, ini terbakar kumparannya. Ganti. Ya, untuk gearbox-nya ini bongkar, coba lihat. Gearbox-nya, gear pinion-nya masih bagus ya. Tengah sana ada pelornya. Ini. Nah, selanjutnya kita buka untuk solenoid switch. Untuk kabeh. Bautnya ludu semua. Tuh ludu. Wah, ini juga pengaruh ini. Dino minggu wingi iku kumat maneh. Iya kotor. Obong, Bos. Kumat ya, Bang ya. Awale kotor.
apa sih? Video call lah. Lah terus Mas Bayu kita telepon iki ya apa iki mogok maneh. Eh lebono temu. Bos. Kan motor starteran mari ngono. Alhamdulillah murbang ya Allah. Kok fokus kotor maneh mati itu kotor. Kenapa gak sampai kobong? Ini akan diperbaiki, Bos.